Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang ada di Harapan Indah Bekasi. Begitu indah. Jadi kita ada di perumahan Harapan Indah Bekasi, begitu ya. Nah, teman-teman, pekerjaan kolam ini itu sudah hampir selesai sebelum lebaran, begitu ya. Jadi sebelum lebaran kemarin itu hanya tinggal berapa persen aja sudah selesai, pengerjaannya sudah selesai semua, akan tetapi sudah keburu pada mudik semua. Jadi habis lebaran satu minggu kemarin baru kita lanjutkan, lalu sempat berhenti kurang lebih satu minggu ya, sambil nunggu kita setting filter. Nah itu kita tes rendam gitu ya. Jadi sudah selesai semua, kita tes rendam. Biasanya saya tes rendam itu sehari dua hari cukup ya. Yang jelas 24 jam air enggak turun ya, ya sudah aman gitu ya. Akan tetapi pada waktu ini selesai itu bebarengan. Jadi yang di Babelan Bekasi, yang di Lipo Karawaci, sama yang di Harapan Indah Bekasi ini juga sama selesai bareng, jadi pas kita itu muter gitu ya. Oke teman-teman, kita ini tinggal setting sedikit-sedikit ya, pemasangan lampu ini ya. Jadi saya mohon maaf, ini saya bikin video dulu karena saya habis bikin video ini langsung pulang ke Jawa Timur ya. Jadi kalau nunggu anak-anak ini mungkin bisa sampai jam 9 malam, sekarang sudah jam 7 ya. Jadi mungkin saya tinggal pulang dulu karena tinggal pasang lampu. Dan untuk ikannya juga sudah siap, akan tetapi masih nunggu pengiriman. Jadi perkiraan hari Rabu atau Kamis ikan itu sudah kita kirim ya, beberapa dari mana, dari AKF ya, koleksinya, beberapa koleksinya itu dari AKF semua. Ada yang beli sendiri ke AKF, ada yang kita bantu pilih juga ada. Ini untuk aeratornya juga lagi setting ini ya, pemipaannya ya, karena satu aerator itu nanti dibagi ke chamber, ke kolam, ke uniring kolam, sama buat jalur persiapan kalau mau karantina. Jadi di sini nanti tempat karantina, aeratornya nanti kita kasih stop kran ngambil dari sana, gitu ya kira-kira. Oke teman-teman, dulu rencananya itu kolam sampai sini. Nah, ya sampai keramik ini. Nah, setelah kita gali ini kelihatan sempit, akhirnya kita uruk kembali. Jadi kolamnya awalnya itu 3 meter kali 3 meter 60 gitu ya. Setelah kelihatan ini agak kecil, akhirnya kita larikan ke sini. Jadi sekarang kolamnya sekitar berapa om tadi om? 260. Ya, panjangnya. Lebar 260. 260, lebarnya 360. Nah, jadi ke sana 260, ke sininya 360. Ini murni kolam ya, chambernya ada di sana. Jadi teman-teman yang punya lahan 2,5 x 4 atau 2,5 x 3,5 meter atau 3,6, mungkin ini bisa jadi inspirasi atau jadi gambaran nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Nah ini untuk apa namanya, potnya itu sekitar 30 cm. Nah, kita paksakan sedikit pengerjaan untuk nanam pohon ini ya, tanaman ini ya. Nah, habis itu di depannya ini sekitar 50 cm kita buat waterfall. Rumah waterfallnya memanjang sekali karena nanti mau dikasih tanaman air gitu ya. Jadi tanamannya nanti bisa sampai sana gitu ya. Nah, ini sudah untuk kaca waterfallnya itu 1 meter dan uniringnya 1 meter yang di bawah, cuman belum nyala itu ya. Untuk BD kita pakai 3 in kali 1,
ada di tengah situ skimmernya 2 in x 2. Nah ini banyak teman-teman yang selalu pemipaan dasarnya itu selalu tidak maksimal, kayak main-main, dalam arti main-main itu ini aja cukup, ini aja cukup, jadi kira-kira lah gitu ya. Ini kita pengerjaan di sini, dulu itu kita kan sudah review lahan ya, ini kosong ya, ada bangku kursi di sini, itu hanya hanya untuk nongkrong-nongkrong aja. Seiring waktu Pak Keta atau Om Keta itu timbul ide membuat kolam ikan koi. Nah, akan tetapi Om Keta tidak mau spekulasi, bukan karena uang banyak, bukan ya, bukan. Jadi mungkin sudah berapa tahun yang lalu nabung ya, sehingga pada akhirnya merasa cukup, baru membuat kolam ikan koi, begitu ya. Jadi tidak mau coba-coba gitulah. Apalagi kalau di perumahan sini itu juga lumayan ketat ya, kita mau bangun mau apa itu lumayan ketat. Gitu ya. Nah, ini sudah aeratornya sudah coba nyala ya. Cuman ini ya, masih baru nyala. Yang di chamber ditutup dulu, Om, biar enggak kuat ke sini nanti. Kedalamannya berapa, Om, ini? 1 meter. 1 meter. Untuk air kedalaman 1 meter kalau nyampe sini sekitar 1.10, 1.15 lah. Jadi pengerjaannya 1.4 lah, kurang lebih gitu ya galinya. Oke, sekarang kita lihat ke sini untuk sistemnya. Nah, ini ya, teman-teman biar enggak negative thinking. Katanya kita sekarang enggak pernah buka chamber, bukan. Jadi ini tadi kita sudah belum selesai saya buat video, jadi itu masih belum rapi ya. Nah, dari kolam ini BD sama skimmer semuanya di chamber 1 ini ya. Nah, ini lampu UV-nya juga belum pasang, awas lupa ya. Lampu UV-nya nanti 40 watt x 1. Lalu kita pakai pompa Mitsubishi 12.000 liter per jam 150 watt. Nah, ini ya. Nah, itu. Pipa ininya, pipa pompanya 2 in. Kalau Mitsubishi itu rata-rata mau besar mau kecil itu tetap outputnya 2 in. Lalu pindah ke chamber 1. Chamber 1 kita kasih beras. Nah, ini ya. Kita kasih beras. Yang ini pipa backwash. Jadi untuk lahan yang kurang luas, pipa backwash di dalam chamber sangat rekomendasi. Nah, jadi nanti kalau mau backwash kita tinggal cabut di sini ya. Nah, tinggal cabut ini, lalu pindah ke chamber 2. Ini dari sini kameranya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, itu kita ganjil paving. Ada bawahnya mata lamet. Habis mata lamet, kapas dakron, lalu batu apung. Gitu ya. Pindah ke ini chamber 3. Chamber 3 batu apung oyster, ini backwash-nya. Backwash-nya 2 in langsung ke bak kontrol, gitu ya. Nah, itu bak kontrolnya, ini rumah aerator. Nah, pipa antar chambernya kita pakai 3 in kali 3. Gitu ya. Jadi kolam ini chambernya itu sekitar 30%. Jadi baru kali ini ya, yeah, kita buat kolam chamber 30% karena ini semi outdoor. Semi outdoor. Ya, itu ada kanopi kaca. Jadi air hujan enggak masuk. Masih bisa kalau di chamber. Oh, di chamber bisa. Bisa. Oh. Iya, iya, iya. Nah, udah, berarti air hujan kesimpulan masih masuk ya. Tapi enggak banyak paling ya. Enggak banyak. Enggak banyak ya. Berarti nanti atasnya itu kalau sekalian kita kasih
ini apa sih karpet, karpet ya. Plastik itu ya, jadi ya, air masuk. Hujan enggak masuk. Itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Kita pipa antar chambernya itu pakai 3 in kali 3. Saya ulang ya. Jadi saya mau sedikit klarifikasi gitu ya. Kemarin ada teman kita, sahabat kita itu bikin konten itu apa namanya pipa antar chamber 2 in atau 3 in itu salah besar. Bunuh diri. Bunuh diri. Nah, kalimatnya bunuh diri. Jadi saya enggak menyalahkan beliau karena mungkin beliau lebih pengalaman ya. Kita kan masih orang kemarin, enggak apa-apa. Jadi saya dari video tersebut, beberapa customer kita yang pipa antar chambernya 3 in itu pada tanya. Iya. Gitu ya. Jadi bukan maksud beliau menjatuhkan Trisno Koi, bukan. Bukan ya. Jadi beberapa customer kita itu kayak takut. Iya. Ya gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau 2 in memang 1 juta% bunuh diri. Iya. Karena kita sering bongkar pemipaan antar chamber 3 in 2 in. 2 in ya. Nah, jadi klarifikasi saya begini teman-teman ya. Pekerjaan kita real 3 tahun jalan ini, mungkin lebih sedikit ya. Iya. Awal dulu kolam kecil-kecil itu kita kerjakan pakai pipa antar chamber 3 in kali 2, ada yang kali 3. Dan sampai hari ini terbukti masih baik. Tapi enggak tahu lagi 10 tahun kemudian. Iya. Tapi kendalanya di mana kita juga enggak tahu. Karena benar, beliau sudah mengerjakan kolam lebih dari 10 tahun. Iya. Gitu ya. Jadi jam terbangnya kalah jauh gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Itu beliau itu teman kita kok. Jadi mungkin ada kesleo ngomong atau bagaimana, iya, kita enggak tahu ya. Kalau menjatuhkan saya rasa enggak mungkin lah, beliau enggak seperti itu orangnya. Kita kembali lagi contoh kolam di rumah saya. Itu pipa antar chambernya 3 in juga, 3 in kali 4. Itu sudah berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah belum ada kendala. Belum ada kendala dan enggak pernah tekor. Akan tetapi walaupun kita baru 3 tahun kerja, ada bukti. Ada bukti pekerjaan kita berapa tahun yang lalu itu pipa antar chamber 3 in kali 2 kali 3 itu baik-baik aja gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan kita yang baru 2-3 bulan yang lalu kita pakai pipa antar chamber 3 in itu pada tanya ke saya gitu loh. Jadi tanyanya itu, Pak, si A itu bilang pipa antar chamber 3 in itu bunuh diri, yeah, gitu ya kira-kira. Saya sih belum lihat videonya gitu loh. Saya rasa saya hanya klarifikasi aja supaya customer saya juga ayem gitu ya. Yeah. Termasuk ini. Tenang. Nah, ini 3 in kali 3 gitu loh. Nah, itu ya 3 in kali 3 gitu ya. Jadi untuk customer Trisno Koi yang kolamnya sudah kita kerjakan memakai pipa 3 in kali 2 atau kali 3 yang baru, jangan khawatir gitu ya. Semua orang punya sistem sendiri-sendiri. Iya, benar. Akan tetapi kolam yang sudah 2-3 tahun lalu kita kerjakan itu enggak ada yang tanya karena baik-baik aja gitu ya. Iya. Jadi saya cuman klarifikasi aja, mungkin teman kita itu hanya salah ucap aja gitu ya. Kalau memang 3 in bunuh diri, tolong dibuktikan pekerjaan Anda yang 10 tahun yang lalu bagaimana. Biar kita tahu gitu loh, salahnya di mana gitu loh ya. Nah, udah gitu aja. Untuk sistem lain-lain enggak ada. Untuk chamber kita juga open, sistemnya juga sama. Kita hanya apa? Ini loh, pipa angsa aja ya. Kalau enggak sama. Flow up, flow down, betul, gitu ya aja. Kalau yang di sini sistemnya kombinasi, ada flow down, ada flow up, iya, lalu flow down, gitu aja ya.
Oke. Okay. Aerator LP 40 resin. Begitu ya, resin LP 40. Udah. Udah, teman-teman ya. Nanti pas kita kunjungan kemari lagi kan banyak pekerjaan di Bekasi juga ya. Yang baru masuk banyak, mungkin nanti 2 minggu lagi saya seminggu lagi kita mulai setting filter di Resto 2. Kalau nggak ada kendala ya. Jogja. Di Jogja yang kolam 2 pengerjaan 2000 ton itu ya. Lalu setelah itu beres mungkin kita balik lagi ke sini. Perkiraan 3 minggu lah. Sekalian apa? Setting kolam yang sudah selesai-selesai itu. Iya. Gitu ya. Oke, Pak Keta. Oh, siap. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji Tuhan ya puas ya. Alhamdulillah puji Tuhan puas. Kenceng ya. Oh, kenceng ya katanya. Mantap Om Tris. Mantap. Ini aerasinya. Om Keta ini request ke adik ini ya. Apa? Namanya permisi. Oh iya. Minta kenceng. Minta kenceng ya. Jadi aerasinya ini sengaja minta dibesarkan. Nanti kita atur lagi di waterfall, kan begitu. Siap. Oh, di chamber. Chamber. Keliru di chamber gitu ya. Tapi saya rasa cukup sih ini dibilang kenceng ya. Enggak sih ya. Tapi masih busanya itu karena apa nih, Om? Busa ini kan air baru. Oh, oke. Okay. Ya. Ini kan jenengan tahu, airnya masih agak berkabut ya. Iya. Saya enggak mendahului kehendak Tuhan, besok Bapak lihat. Simsalabim. Iya. Simsalabim. Jadi simsalabim. Ini masih berantakan, teman-teman ya, saya ulang karena saya mau harus balik ke Jawa Timur. Mau ngambil ikan saya. Mau ambil ikan saya. Jadi Om Keta ini, teman-teman ya, kolamnya belum selesai, ikannya wis nyelengi. 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 Iya. Kalau nggak gitu nanti nggak punya ikan, harus nyelengi. Nggak punya ikan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, udah. Kita aja Pak ya. Siap. Untuk semuanya, oke Pak ya, oke siap. Banget ya. Ya, oke banget. Sukses oke banget. Buat Om Tris Koi. Amin. Gitu. Semoga tambah banyak customernya. Amin. Sampai Sabang. Oh jangan Pak. Oh jangan dicapai. Jangan. Bukan enggak mau rezeki. Oh gitu. Ini yang di Pulau Jawa, Pak. Ya. Itu 36 antrian. Alhamdulillah puji Tuhan juga. Padahal saya 2 minggu. 2 minggu dari DP. Emang udah rezeki ya, teman-teman ya. Iya, iya. Ini nanti yang lainnya kiri. Saya klarifikasi kembali teman-teman. Jadi ceritanya gini. Diulangi lagi. Diulang lagi. Nanti yang belakangnya. Kasihan ya. Kasihan ya benar-benar. Jadi Om Keta ini habis DP 1 minggu kemudian kita kan banyak pekerjaan selesai. Terus mendekati Lebaran Pak ya. Ya betul. Mendekati Lebaran. Nah antrian yang di atasnya Pak Keta ini itu banyak yang di minta diloncat karena terbentur ART pada ya, mudik. Pada mudik. Nah, pada mudik. Jadi nggak mau rumahnya kotor, nanti yang bersihkan nggak ada. Mungkin begitu ya. Sehingga dari 1, 2, 3, 4, sekitar 5 customer ya. Yang 3 ini rumahnya belum selesai, yang 2 nggak siap. Akhirnya yang baru ngantri, baru dapat. Baru dapat kita loncat, HP-nya Mas Hans sini. Nah, ini klarifikasi. Kasih yang ini Pak, ini tak bukain, ini nanti takutnya protes ini. Nih, ini yang Bekasi baru masuk banyak ini. Wah iya, iya. Ini kan Jawa Timur 11 antrian. Wah luar biasa ya. Om Tris, luar biasa. Nah, ini DP 8 bulan 5 DP, 14 bulan 5 DP, ya kan. Nah ini 11, 4, 15, 15 ditambah 20 berarti 35 antrian. Tapi yang satu lagi sebenarnya rezeki anak soleh sih. Rezeki Pak, anak sih. Soleh. Beda kan rezeki orang tuh beda-beda. Ini ya. Rezeki anak soleh. Ke anak soleh. Ini anak solehnya banyak. Jadi teman-teman ya, kita tadi barusan sudah open antrian banyak Pak 35. Ya, betul. Tapi kita tetap semaksimal mungkin. Kita itu ada 10 tim
Jadi 10 tim itu satu tim ada 3 orang, kadang ada 4 orang gitu ya. Jadi enggak, saya biasanya selalu berusaha kurang dari 2 bulan. Kalau ada yang diloncat ya kayak Pak Keta ini. Rezeki soleh, anak soleh. Rezeki anak soleh. Jadi kita sekarang di Jabodetabek itu lagi mengerjakan Puri ya, Puri Mansion. Gading Serpong 2, Rumpin, satu lagi BSD. Jadi kita sekarang itu lagi mengerjakan 5 titik di Jabodetabek. Setelah itu, kalau 5 titik ini selesai, itu nanti mencar di Bandung, Cilengi, Sukabumi, Kuningan, sama Bekasi. Nah, balik lagi ke Cakung, Pak Cakung. Cakung. Ya, yang minta dilontar. Rumahnya belum selesai. Ini teman-teman namanya dagang, apa? Hobi. Bukan hobi. Bukan apa? Customer banyak kan, dagangan laris, duit ngumpul ini. Oh gitu. Ya, itu yang tadi kita bicara Jabodetabek, yang di Jogja, yang di Jawa Tengah kita ada di Jogja, ada 2 tim mengerjakan kolam yang 2000 ton, di Solo 1 tim, di Surabaya 2 tim. Jadi pas ada 10 tim. 10 tim. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi capek ya pegel loh. Enggak apa-apa, Om. Gak tapi apa-apa. Kan senang kalau udah ngeliat kayak gini kan, Om. Ya, walaupun capek juga kan hasil ya. Karyanya bagus, Om. Alhamdulillah, puji Tuhan kan gitu, Pak. Ya. Oke, teman-teman ya. Kita tadi sudah ngomong panjang lebar. Om Getanya ternyata mandi curang ini. Tadi pulang kerja sama rumsetnya. Keluar-keluar habis mandi. Udah ini semua udah kita bahas semua. Apalagi Om, udah enggak ada ya? Udah semua. Oke, teman-teman ya. Tadi saya ada sedikit klarifikasi dari penjelasan teman baik kita ya mengenai pipa antar 3. Pipa antar chamber 3 in itu bunuh diri, itu hanya klarifikasi saja, saya enggak tersinggung, juga enggak marah. Cuman customer saya itu biar enggak was-was. Oh gitu. Apalagi ini kan 3 in. Oh, 3 in. Iya. Nah, teman kita kemarin bikin video pipa antar chamber 3 in itu bunuh diri katanya. Oh. Oh iya kan. Ya. Jadi ya itu mungkin kesleo, Pak. Tapi sudah terbantahkan dengan hasil ini. Sudah, 3 tahun. Tapi kan kita enggak boleh menang-menangan. Oh gitu ya, betul. Enggak apa-apa, saya mengalah aja. Mengalah. Itu teman-teman ya, mungkin ada kalimat kurang baik, saya mohon maaf. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Geta. Sama-sama, aku yang terima kasih Om Tris ya. Terima kasih ya. Sudah mau bikin kolom aku. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you. Aku jadi oke, okay, thank you. Teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.